KKB secara brutal serang Brigadir Janis di Pegunungan Bintang. KKB menembak mati anggota Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens, Bribtu Rudi Agung Ashari dalam baku tembak di Kampung Yapimokot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Brigadir Ah Janis, rekan satu tim Bribtu Agung mengaku tidak menginginkan peristiwa ini terjadi. Brigadir Janis pun menceritakan penyerbuan KKB yang menewaskan Bribtu Agung. Regu Brigadir Janis sebenarnya sudah ke lokasi penembakan pada pagi hari. Namun, sempat meninggalkan lokasi tersebut. Saat baku tembak dengan KKB, Bribtu Agung terkena tembakan. Penyerbuan yang dilakukan KKB terlihat memang untuk membunuh anggota Satgas Damai Kartens yang bertugas. Hal ini lantaran tembakan yang dilancarkan KKB sangat brutal. Brigadir Janis mengaku masih terpukul dengan kejadian tersebut. Untuk itu, Janis tidak bisa berbicara lebih jauh karena belum siap mengenang peristiwa tragis tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!